Nah, teman-teman, kembali lagi di channelnya Bang Gun nih. Sekarang kita akan lagi akan ngebagiin kalian promo Mitsubishi Xpander Cross. Xpander Cross di bulan 11 ya, Bang ya? Bulan 11. Di bulan 11. Jadi kalau kalian nih yang lagi ada rencana pembelian mobil baru, terutama Mitsubishi dan Xpander Cross yang cuma satu tipe ya, yang biasa dan premium ya? Premium package dan manual. Kalian nonton video ini sampai habis, teman-teman. Dan jangan lupa, pas kalian nonton, ditekan juga like-nya, di subscribe dan di share nih. Di share kemana? Ke semua teman-teman kalian nih, baik orang tua, om, tante, temen nongkrong, ataupun ya banyaklah teman mabar kalian mau main Mobile Legends, mungkin ada yang mau beli Xpander juga, Xpander Cross ya, bisa banget. Jadi kalian tonton dan jangan lupa di like, mas, subscribe. Nah, kalau kalian yang lagi ada rencana, kita langsung kenalan dulu sama marketing yang di samping kita ini, baru pertama kali kita ketemu ya. Ya, baru pertama kali. Boleh Bang dikenalin nama, nomor handphone, alamat dealernya di mana, kalau ada Instagramnya juga boleh, sampai dengan wilayah penjualannya sendiri, Bang. Oke, halo, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, perkenalkan, nama saya Ferry, sebagai sales di Mitsubishi PT Sunstar Prima Motor, di cabang ya? Bogor, Tajur. Tajur, oke. Nah, untuk konsultasi pembelian mobil Mitsubishi, bisa menghubungi Ferry di 0878-8577-9005. Oke. Untuk wilayah penjualannya sendiri? Wilayah penjualan kita nasional bisa, seluruh Indonesia. Indonesia, dari Sabang sampai Merauke bisa ya? Dari Sabang sampai Merauke bisa. Oke. Yang paling, berarti ada pernah pengalaman, Bang, yang pernah Bang kirim ke daerah mana aja sih sebenarnya, Bang? Ke Kalimantan pernah. Pernah ya? Nah, itu paling fleet apa tuh? Perusahaan. Mobilnya Triton. Oh, Triton kali ya. Atau ya. Pajero 4x4 kali ya. Pajero 4x4 pernah ke Subang. Wow. Nggak jauh berarti. Iya. Dari Tajur ke Subang nggak jauh-jauh banget. Nggak jauh sih. Iya. Nah, itu jadi kalian nggak usah khawatir. Apalagi kalau kalian mungkin ada kayak bermasalah atau pernah punya B-checking, rumah ngontrak pun masih bisa dibantu ya, Bang ya? Ferry bisa bantu. Nanti kita lihat aja kondisinya. Okay. Jadi diceritain aja kondisinya seperti apa. Nanti kita cari solusinya. Gitu. Oh. Nah, kalau misalnya, Bang, yang baru pertama kali beli, kan biasanya dia dibeliin mobil sama orang tuanya nih. Oke. Okay. Udah mapan, terus mau nyoba kredit. Syarat kredit mobil tuh sebenarnya apa sih, Bang? Syarat kredit mobil cukup KTP, KK, bukti kepemilikan rumah, sama rekening koran. Oke. Okay. Udah cukup. Itu di foto aja ya? Di foto aja. Kirim by WA? Iya, semuanya via handphone bisa kok. Tapi kan udah dikirim data-data, tapi bukan nggak disalahgunakan kan? Biarkan sekarang lagi banyak banget tuh kayak KTP-nya kesebar lah, alamat kesebar gitu-gitu, gimana tuh, Bang? Iya, buat apa juga? Kita kan buat sales amanah gitu kan. Oh, berarti nggak dipakai buat begini ya, Bang? Nggak akan. Pinjam 100 dulu. Pinjol, enggak itu. Jadi KTP, aman ya? KTP pribadi mungkin ya. Oke. Jadi kalian untuk data-data kalian dijamin sama Bang Ferry itu aman. Dan dirahasiakan ya, Bang? Siap. Ya? Nah, pasti. Untuk pembelian itu kalau misalnya saya nggak bisa sempat ke dealer, cuma buy online atau transfer aja, bisa nggak? Bisa. Itu seperti biasa. Customer lama tuh seperti itu memang prosesnya. Berarti kalau transfer itu ke rekening Bang Ferry aja apa bagaimana prosesnya? Oh, nggak. Saya nggak berani. Oh, gimana itu dong? Itu resmi ke rekening perusahaan. Atas nama? PT Sunstar Prima Motor. Oke. Itu kalau booking fee berapa tuh nominalnya, Bang? Bisa 1 juta. 1 juta. Ya. Sampai 5 juta sampai paling 5 ya? Juta aja bisa. Berarti nanti ketika kalian terima mobil, dapat kwitansinya ya? Pasti dapat. Jadi kalau kalian misalnya transfernya 4 kali pun, nanti berarti ada total 4 kwitansi. 4 kwitansi, ada. Nah, Abang sendiri di Mitsubishi udah berapa lama, Bang? Saya kurang lebih udah hampir 4 tahun. 4 tahun ya? Iya. Wah, jalan 4 tahun. Berarti Abang tahu dong, yang paling laku di Xpander itu warna apa? Xpander ini, Cross. Oke, warna Xpander Cross yang paling laku itu warna putih sama hitam. Tapi kan putih dapat tambahan biaya, kan? Ada tambahan 1,5 juta aja. Misalnya nih, Bang, saya mau beli DP 50 juta. Udah PO atau proof leasing. Berarti nanti ketika saya bayar 50 juta plus 1.500.000 lagi, apa gimana? Nanti komitmen awal aja. Gimana nanti tuh, kita, Bang? Udah OTR udah ditambah 1,5 atau nanti di DP tambah 1,5, bisa. Oh, gitu ya. Komitmen di awal aja nanti. Jadi aman tidak aman, ya? Aman. Dan itu nggak usah ngeripetin kalian ya. Iya. Aman. Nah, kebetulan ini adalah warna silver ya. Ini warna silver. Sama silver. Jadi kalau kalian tadi mau minta warna putih, WA aja ke Bang Ferry. Minta, Bang, tolong dong di foto eksterior sama interior dari bagian depan, belakang, kanan, kiri.
bahkan sampai interior-interior dalamnya pun bisa dibantu. Bisa, pasti dibantu. Atau kalau mau video call ya, kalau bisa di siang hari ya. Minta bisa. Bang, saya mau lihat secara langsung warna bisa. Putihnya. Bisa. Jadi ketika kalian video call di dalam kabin, kelihatan karena ada mataharinya ya, Bang? Iya, lebih jelas nanti foto. Nah, kalau mau test drive bagaimana? Test drive kita ada. Gimana? Expander Cross. Langsung datang ke sini atau nanti ferry langsung ke rumah juga bisa, ke bisa. Kantor bisa. Itu yang disediain tipe apa tuh? Expander Cross CVT. Oke, yang tertinggi berarti ya? Yang tertinggi. Oke. Nah, saya pernah juga berkunjung ke beberapa dealer nih. Hmm. Dia masih ready yang model lama, Bang, bukan model ini. Nah, model di dealer Bang sendiri bagaimana? Oh, itu terakhir udah di tahun 2022 ya. Udah habis ya? Udah habis kalau model lama. Berarti ini doang nih? Yang ini, model terbaru. Ready. Harganya berapa nih, Bang? Harganya untuk yang premium CVT ini 342.650.000. Belum tambah 1.500 kalau warna putih. Kalau warna putih tambah 1,5 juta. Oke. Jadi kan tinggal pilih. Dan itu belum potong diskon ya? Belum potong diskon dan promo banyak promonya. Nah, biasanya kan saya juga baca nih, Bang, ada di media sosial kayak berita-berita online atau di tulisan-tulisan orang bilang, "Wah, Expander sekarang diskonnya melebihi pesaing-pesaingnya." Di situ tulis 30 lah, 35, 40. Nah, sebagai sales Mitsubishi sendiri bagaimana, Bang, menanggapi berita itu, Bang? Kan kalau namanya juga ada di berita kan kita harus cross check 2 kali 3 kali tuh bener apa enggaknya tuh, Bang. Sampai segitu diskonnya gede-gedean. Ya sebenarnya diskon itu bisa ada tambahan dari Mitsubishi sendiri, MKSI dia ngasih tambahan diskon juga. Dari Tokopedia ada tambahan diskon. Oke. Dari leasing pun ada beberapa yang kasih diskon juga subsidi gitu. Makanya gede banget, Bang, ya. Bisa lebih besar lah pokoknya. Wow. Ya. Nah, terus juga nih teman-teman sedikit bocoran nih. Bang Ferry ini mau ngasih kalian perbandingan dari DP CPR sama DP yang paling murah, tapi bukan DP CPR, tapi ditotalin lebih untung, ada untungnya nih, penasaran kan? Nah, coba, Bang, DP murahnya dulu, Bang, berapa tuh, Bang? Nah, kalau Expander Cross CVT ini DP paling minimnya itu di angka 16 juta. 15 lah. Genepin, mana? 13 juga saya kasih. 13? 10 kalau gitu, 10. 10 boleh. Ayo, lah. 10 boleh. Ya, 10 juta DP murah nih. Boleh, siap. Oke, dengan siap. Ansuran? Ansurannya ya mengikuti ya. Iya. Kalau DP minim. Ah, berapa, Bang? Itu sekitar 8 jutaan. 8 juta, kalau dibagi 4 sekitar 2 jutaan tuh per minggu ya, teman-teman. Ya, kalau kalian jutaan. Mau bayar mingguan nih. Hmm. Nah, oke. Terus yang kedua nih, Bang, tadi gimana, Bang, prosesnya tuh, Bang? Itu kan DP minim. Itu tadi, sorry. 8 juta itu 5 tahun? 5 tahun. 5 tahun, 60 bulan. Oke. Terus yang kedua? Nah, opsi kedua itu ada di DP 15%. Dirupiahkan? 30 jutaan. 30 juta, 30 juta pas deh. 30 juta pas nih, kita coba hitung. 30 DP bayar 30 juta pas. Oke. Okay. Nah, itu angsurannya selisihnya itu sama yang DP minim tadi bisa 2 juta setengah per bulan. Tenor sama, tapi bukan tenor sama. Banyak. Berarti per kalau, bulan loh. Kalau dari DP 30, angsuran berapa tuh, Bang? 8,7. Wow. Potong aja 2,5 juta. Wow. Itu per bulan. Tinggal dikali tenor tuh ya, berapa puluh juta. Berarti gitu. Untungnya bisa gede banget tuh, Bang, ya? Iya. Itu pakai bunga yang paling rendah. Berapa pasti. Tuh, Bang? Pak, itu bunganya di 4,5% per tahun, tenor 5 tahun. Wow, itu jadi kalian gak usah khawatir. Apalagi kalau kalian misalnya ini habis pameran, ketemu sales Mitsubishi, jangan buru-buru SPK kali ya, Bang, ya? Jangan dulu, sebelum konsultasi ke Ferry Mitsubishi. Misalnya nih, kalian dapat DP 150 juta, misalnya, Bang, angsuran 5 tahun 4 juta nih. Mungkin setelah kalian nanya ke Bang Ferry dari DP 150, mungkin cicilannya jadi 3,8 atau 3,7. Bisa lebih murah nih, teman-teman. Jadi kalian bisa pastikan sendiri. Yeah. Tapi misalnya nih, kalau nggak bisa dipastikan, taruh aja di kolom komentar. Nggak apa-apa, kritik Bang Ferry, tapi yang membangun ya, Bang. Yeah, wah, boleh. Siap. Nggak bisa lebih murah, katanya bisa lebih murah. Yeah. Nanti bisa kita, gimana ya, bisa kita marahin bareng-bareng lah. Bang, nggak sesuai kenyataan, Bang. Masa nggak ada yang lebih murah? Oke, okay. Yang real-real aja lah sekarang. Iya, bener ya. Iya. Nah, soalnya ada, Bang, teman abang waktu itu sempat, Bang, gak tau orang masih siapa enggak. Oh gitu. Tanpa bunga 20 juta emang bener, Bang? Tanpa bunga DP 20 juta? Iya. Apa gimana tuh, Bang? Rugi mungkin leasingnya ya. Oh, rugi leasingnya ya, Bang? Apa salesnya mau nombokin kali ya, Bang, ya? Kayaknya nggak nyampe juga kalau nombokin. Nggak nyampe ya, Bang? Iya. Yang bener jadi berapa tuh, Bang, tanpa bunga? Kalau tanpa bunga itu DP berapa tuh, Bang? Persen di angka 87 jutaan lah. Oh, 87 juta. Itu atau 20% ya, Bang, ya? Atau 20%. Iya, berarti bukan 20 juta ya, Bang? Bukan. Oke, okay. Aduh. Ada lagi, Bang, katanya juga ada smart cash tuh, gimana tuh, Bang, konsepnya tuh, Bang? Smart cash, oke. Okay. Smart cash itu yang 2 tahun tenornya 1 tahun sampai 2 tahun itu bunganya 0%. Nah, itu DP berapa tuh? DP-nya kalau yang 2 tahun itu bisa di berapa angka 25% lah. 25% ya? Di 150 jutaan. Belum diskon?
Udah diskon. Udah diskon. Sekitar segitu. Jadi banyak banget ya teman-teman ya, pilihan alternatif kalian yang kalian mau beli ya. Dan juga misalnya pun kalian punya kebutuhan model lain, Pajero atau Expander, baik yang sport atau ultimate, bisa langsung kontak aja Bang ya? Bisa, semuanya ready kok. Ready ya? Nggak ada yang inden. Nggak ada yang inden ya? Oke, nah jadi sekian aja video kita kali ini. Jadi kalau kalian yang mau beli atau mempunyai, atau mau tanya-tanya dulu pun nggak masalah ya Bang? Nggak masalah, WA aja. WA aja, ya. Ataupun trade-in pun nanti dapat benefit-benefit tambahan ya? Iya. Kalian apalagi yang belum pernah ke Mitsubishi, trade-in ke Mitsubishi nanti dapat poin plus lagi, tambahan lagi ya? Iya, diusahakan pasti. Gitu. Oke nih, jadi sekian video kita kali ini. Kalian mau beli Mitsubishi, bukan cuma Expander Cross aja, langsung aja kontak Kak. Ferry Mitsubishi, 0878-8577-9005. Oke, di Mitsubishi? Sun Star Prima Motor Tajur, Bogor. Oke. Terima kasih sudah menonton. Tetap jaga kesehatan kalian. Dan jangan lupa di-share ke semua orang yang mungkin kalian kenal lagi membutuhkan mobil baru, terutama Mitsubishi. Dadah. Dadah.